sudah sampai di rumahnya teman saya Jombang, Bapak Indro ini. Sama tim saya Ragil, lihat samping-samping rumahnya ada ayam chopper. Wah, pokoknya isinya chopper ini. Buka chopper. Ayam kampung. Nah, itu ayam kampung semua. Semua pokoknya ini banyak. Mungkin ayam aduan. Tuh lokasinya di belakang. Cek-cek. Ayam kampung. Mumpung. Wow. Nih, kampung semua, guys. Banyak ini, bener banyak. Nanti minta izin aja lah saya. Lihat-lihat ayam ini. Lihatnya suka aduan ini. Bos Indro-nya, Pak Indro. Kampung semua kan. Mana orangnya? Itu kampung. Aduan ini suka ini kalau yang ayam-ayam jago suka ini. Terus belakangnya ayam sayur. Itu juga ada kolamnya. Mantap. Ini kandangnya. Wah. Keren kan tempatnya. Bos, kandangnya wapi. Ini. Tak colong-colong buat video. Ketemu juga sama bosnya Pak Indro. Ya, Mas Wilan. Piye? Tibane mung nerpali dhuwur tok. Lah iya, sampeyan enggak. Ora ya. Rencanipun nek mungkin anu peralatanipun sing damel handphone pun dugi, nggih mboten masalah, Mas niku. Walah, namung nerpali kok niki pun enten niki, Pak. Niki kan gadir-gadir kula ki ambek wonten kata mobil. Iya, jadi dipasang ki ambek niku warna men kayune niki. Anu lho, mapan omah niki. Pak, jangan. Ini di luar dugaan nih Pak Indro kemarin jabri saya teman-teman. Katanya mau suruh pasang terpal. Tiba-tiba kesini sudah dipasangkan ini kayunya. Tapi seperti plafon rumah modelnya, bukan plafon kandang. Ini kayunya banyak. Ya nggak apa-apa lah, Pak Indro sendiri juga bos ya, uangnya banyak ini. Udah tak ada tempat talangnya. Aduh. Udah. Terus dikerjakan ke sini. Cuman pasang begini. Cari nih. Piye Mas ini? Diajarin ya Mas ini. Monggo lagi ngali teng ngandap Mas Anam. Nggih, nggih. Panjang ini. Wah, baru semua pokoknya ini. Jos yang bawah. Ini ya cuplikan aja. Videonya. Itu kandang bawah, pintunya istimewa, istimewa, istimewa. Kandang bener ini Mas Filan. Afrikan kabe. Terus kita diundang ke sini. Kayak malu Mas ya. Ceritanya ini malu banget kalau mau garap kayak gini sudah. Sudah semua udah rampung, mau ngapain? Cuman masang terpal atap aja. Ya, pintunya wes. Timi Mas, timi belo Pak. 5, 10. Panjangnya Pak Endro berapa ini? 73. 73 teman-teman. Pingin enggak punya kandang rapi kayak ini? Wah, instalasinya sudah semua, wah. Pak Endro setengah tahun Pak ya, dulu ke markas akhir. Ya. Setengah tahun yang lalu. Ternyata singkat sekali teman-teman, setengah tahun itu, tapi kita namanya juga satu grup selalu nggak pernah putus sambung silaturahmi. Setengah tahun kita baru kesini ya, balas kunjungannya Pak Indro ke markas Ragil. Saya baru bisa kesini. Itu nggak adil teman-teman, namanya saya itu curang. Oh, kandangnya ini baru Pak Indro, baru bangun. Aduh, tahun, aduh, terlalu anu. Terlalu pendek. Kandang open. Ini dulu kandang open apa kan? Open, ini juga open. Tapi semua serba baru Pak ya? Bongkar semua. Bongkar semua wis, jos. Ini yang kandang opennya yang baru 1 tahun diberhentikan wis. Berhentikan? Iya.
karena juga gimana Pak ya, maksudnya sebenarnya jauh pemukiman ini. Iya, jauh pemukiman. Tapi kurangan kalau kandang open di sini. Sudah mulai pabrik. Iya, sudah mulai ke kandang close. Ini tempat buang angin ini. Buang angin nah ini. Bentar. Tempat buang anginnya. Buang blower. Bisa dibuka Pak Indro? Bisa. Tak buka ini. Nah, kemarin banyak yang tanya yang buang anginnya gimana Mas Kunam? Ya ini contoh aja di kandangnya Pak Indro. Sebenarnya ini juga rawi banget, keren. Nanti kayaknya kalau sudah jadi main lagi saya boleh Pak ya? Boleh. Main lagi boleh kalau blowernya sudah kepasang semua. 1, 2, 3, 4. Yang satu kecil kayaknya. Yang 50 inan Mas. Ini yang 50 inan. Totalnya 5. 5, 10 atas bawah. 10. Enggak kebanyakan, Pak? Enggak. 1,5 PK semua? 1,5 PK semua. Lek kebanyakan apa? Enggak. Anginnya yang banyak nanti. Ya, lebih dari cukup pokoknya ini. Ih, konstruksinya ya enggak main-main nih. Kantongnya tebel ini. Lihat dari depan rumahnya tadi aja sudah kelihatan, enggak bukan orang sembarangan kayaknya. Hah? Gede-gede gak, bro? Ora, biasanya aku ngomongin loh, bos. Jarak 2 meter loh ini, bos. Ini 1 meteran semua. 1 meteran semua. Artinya ya, gagalan ngintek kayunya, bro. Enggak kehitung ini kayunya sendiri katanya. Mas Filan. Enggak bisa komen, Mas, ya. Ini dulunya datangkan dari Kalimantan, saya satu kontainer. Waduh. Dulunya kan beda dengan sini. Beda. Nah, yang tua Pak Indro tadi. Ya, ini yang 8x12, bedanya kan 6x12. Ini yang 8x12 emang bener-bener datangkan dari Banjarmasin. Banjarmasin. Harganya miring atau gimana? Harganya miring, Mas, kalau dari sana langsung. Dari sana langsung miring bener-bener. Satu kontainer kemarin datang. Satu kontainer berapa? 500 gulugu, 500 batang. Terus ada uangnya, Pak? Uangnya kurang lebih ya hampir berapa habisnya? 70 juta. 70 juta buat beli kayu gulugu. Ya. Itu kayunya aja ya. Kalau bangunannya total wes kita blak-blakan biar teman-teman tahu kalau saya punya uang sekian juta, ya. Saya pengin punya kandang Pak Indro itu kira-kira ini jujur kalau selesai semua ya 700 juta. Lumayan. Dompet masih sama. Dompetnya jangan lupa ditaruh. 700 juta. Ini kalau diperkirakan selesai, Pak, ya. Ya, kalau selesai 700. Pabrikan semua. Pokoknya terima kunci lah. Terima kunci. Terima kunci 700 juta. Ini ya, ini masih sekitar berapa persen, yo? Mas? Sekitar 80%. 80%. Tinggal pasang peralatannya. Nanti kita main lagi karena ya buat konter lanjutan, Pak. Nggak akan kekurangan teman, Mas Filan kita kemanapun. Banyak teman-teman yang suka dengan channel Konan Sensei. Cakak sendiri. Listriknya 3 pas. Berapa watt? 13,5. 13,5 diperkirakan cukup. Cukup, cuma yang 1 pas 5.000. 5.000 ya untuk lampu ya, penerangan aja. Gensetnya sudah silent. Saya gensetnya open yang 31 kVA. 31 kVA. 31 kVA. 31 ADK. Punya ADK? Punya ADK. Diesel itu Pak berarti? Iya. Di silent. Di open biasa cuma open pakai biasa. Mesin PS. 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 Pengen diesel Pak. Kekuatan double itu nggih Pak. Oh, dompeng. Kalau dompeng enggak mampu. Enggak mampu. Kita pakai mesinnya PS. Oh, PS. Iya, PS. Resape. Iya. Oh. Bukan resape, Volt diesel. Volt diesel. Volt diesel. Oh, menggunakan generator toh. Punyanya ADK. 31 kVA berapa Pak harganya? Saya kena 65 juta. 65 juta loh. Kok malah mahal itu yo? Murah no. Hah? Pak hadiahnya. Enggak apa-apa. Pak hadiahnya. Iya. Sudah 50 kVA lho, wis dadi lho. Bisa jadi lho, Pak, kotak. Oh, anu. Silent. Baru apa? Super silent. Pakai mesin apa dia? Silent tapi nganu, Pak. Untuk nganu, untuk
Untuk game mesin ini nganu soalnya. Ya kok yang genset khusus kloss lho, Pak. Kotak itu lho, makanya. Buat apa itu? Mereknya Super Silent atau apa? Untuk son-sonan itu. Oh, Vigen kalau enggak salah gitu. Mereknya Vigen. Tapi gerak buat kloss kan gitu Silent. Iya ya. Saya ke Jombang ini dalam rangka panggilan teman-teman grup ya. Salah satunya Pak Indro. Pak Indro itu meminta pemasangan terpal itu di dari tim Ragil. Kandangnya 73 kali 11 meter. Tadi ada diskusi masalah tenaga, kiranya mampunya 5 juta. Ya, sebenarnya ya kurang sih, tapi enggak tahu. Ya kita daripada nganggur. Ngangguran juga enggak enak, mau pandemi sebegini kan ya kerjaan juga apa ya kita kerjain ya. Kita di kandang ada yang memberi rezeki itu, tapi katanya tadi 7 juta setengah masih nego-negoan. Seperti itu, mudah-mudahan deal sama Pak Indro. Kenapa Pak Indro itu baik banget orangnya. Dari dulu orangnya royal, insya Allah terbukti dari pembangunan kandang ini, dan kandang ini berdirinya sebelah masjid. Samping ini untuk paling ujung ya, ini pintunya satu tapi sangat rendah sekali, kira-kira cuman 1,40 meter ini teman-teman. Ini tangga untuk menuju atas, kecil segini, mungkin untuk cek blower kalau ini atau ada trouble langsung ke sini. Ini pokoknya jalur sini nggak harus lewat sini. Rata-rata itu kan pintunya sana, ini buatkan ini untuk menangani khusus blower, jadi peternaknya tidak jalan lewat sini mengganggu nantinya. Ini pakai tembok, kalau cor tembok untuk blowernya. Ini pasti dipastikan ini rapat ya, dananya juga nggak sembarangan, habis 700 ini kalau totalnya kira-kira. Nah ini tempat pembuangan angin, jadi ini anginnya tidak langsung ke tempat atau ke lahan orang. Mojok meruncing seperti ini tempat pembuangan angin, tapi ini, pasti nanti ini ada gini ya, dompleng dari bawah ini ke atas gini lah, domplengannya seperti itu. Nah rangkanya ini milik prapon rumah, jadi jaraknya hanya 1 meter, kesini itu pokoknya jaraknya ini per kotak ini 1 meter. Katanya kayunya ini kehabis sama samping ini ya, samping gitu total habis 2000 batang beneran sama ini atas-atasnya ini. Kalau tingginya saya rasa ini enggak ada 180. Ini pendek, anginnya pasti oke, jamin oke ini teman-teman. Untuk cagaknya semua kayu, ini kayu jati. Kau jati. Ini bekas kandang open yang dulu. Nah, kayu-kayunya bekas yang dulu. Cuman disulap saja. Kandang open yang dibenain, tapi ya benainnya total ini, bongkar wes. Cornya, bukan cor abal-abal nih, satu telapak tangan. Berapa ya kalau 20? Ke 25 ini, 25. Cornya tebel banget. Samping sini ini ada talang. Iya, ini talang. Talang hitam untuk aliran air. Atasnya talang. Nah, tujuannya nanti ini di sistem amplop ya. Kalau rangka seperti ini biasanya amplop, teman-teman. Dibuat amplop. Kanan kiri. Kanan kiri. Oke, pokoknya. Untuk listriknya kira-kira berapa ya? Nanti saya lihat di bawah. Tadi nggak saya short, nah saya sudah jalan ke atas. Oke, untuk blower blowernya 10 1,5 PK. Saya rasa membutuhkan listrik itu lebih dari 10.000 watt. Tapi kalau bisa jangan dipres ya 10.000 wattnya. Bisa lebih, tapi coba saya cek aja lah nanti. Ini saya mau lihatkan inletnya yang di atas sama, jadi untuk satu rangkaian
dari atas ke bawah itu satu rangkaian. Satu rangkaian, jadi tidak terpisah-pisah untuk merangkainya. Sama, hampir-hampir sama lah. Kira-kira seperti itu. Pintunya di sini, dekat pintu juga cor semua ya, dengan bata kors. Ini ada kaca buat untuk ya ayam saya gimana di sini lihatnya. Ternyata bagus, bagus. Terus ini tampungan air, tempat pendingin, pendingin ini espres katanya. Nah, di atas ini teman-teman, di atas ini ada kayak sprayer ya, penyemprotan pokoknya segini lah. Ini nanti air ya masuk ke sini. Oh, ini jalurnya sini, terus ditarik lagi ke atas, didorong maksudnya. Di atas sana ada seperti model pendingin gitu, mutar gitu, nanti membasahi asbes agar asbesnya dingin, teorinya seperti itu. Ini tempat tandon pendinginan. Terus untuk tempat tampungan dari sel deck, coba saya kira-kira dulu, saya sistemnya sini kurang begitu paham dengan sistemnya. Karena ada apa ini itu tempat tampungan sel deck, tandonnya ini, tandon airnya ada keluarnya sel deck ini ya, kira-kira nanti kan turunnya ada pipa sini, terus dimasukkan ke sana. Ini turun sini tempat tampungan, nanti pokoknya buat tampungan air dari sel deck tersebut. Ini juga ada kaca, satu kaca buat lihat. Itu Mas Bilan sama Pak Endro lagi kencan. Ini untuk 3 pas. Jadi ini sudah ada listrik 1 pas, namun Pak Endro menambahkan 3 pas ini buat blower. Gimana bukanya? Nah, blowernya ini 3 pas dengan blower satu unitnya 1,5 PK. Cukup. Ini instalasinya. Nanti ada panelnya belum datang. Ini cuman pengaturan listrik 3 pas. Nah, ini untuk lampu yang 1 pasnya. Kira-kira seperti itulah. Wih, kita zoom dulu. Lihat masnya. Ini ABK yang anu Mas ya, yang pelihara petarung. Petarung. Benda ini burung apa Mas ini Mas? Kutut. Berkutut. Pelihara burung juga ya, yang di pojok tadi ternyata burung berkutut teman-teman. Sudah berapa tahun Mas kerja di Pak Indra ini, khusus di Petarung ya? Petarung. Orang dekat sini juga ya Mas ya? Iya. Orang ini saja. Dengan Mas Bayu. Mas Bayu, semangat Mas Bayu. Buat pelihara ayamnya ini Petarungnya, mudah-mudahan juara terus. Amin. Dilanjut Mas Bayu. Lanjut. Burung aja dirawat sampai gitu, nanti pecinta hewan ini Mas Bayu. Terus tadi ada sistem gini. Nah, ini sistem untuk nanti sel deck-nya dibuka gini loh. Nah, ini dibuka. Kalau sekiranya ayam kecil, mungkin yang dinyalakan yang dibuka ini dulu ya. Ini dulu, atau yang sebelah ini, atau yang itulah, yang tergantung lah. Nah, terus nanti gimana kalau ayam besar? Katanya ya udah di sini, diginikan aja. Untuk yang sini nih, yang sini. Kalau ini ya nggak mungkin ditaruh kayak ya, ini kan nggak mungkin. Karena ada ayamnya. Nah, mungkin gini, terus nanti ada talinya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya Pak Endro, ini dihapit ya sebelah kiri. Ini dihapit dengan sebelah dengan musola, sebelah kanan tadi itu. Nah, itu yang tak sayum. Itu masjid, teman-teman. Nah, itu masjid. Dihapit tempat ibadah. Hah? Gereja, Pak. Yang mana lokasinya? Belum. Bikin kaget ya Pak Endro ini. Kandangnya diapit tempat ibadah, jadi nanti judulnya seperti itu Pak.
saya masukkan di YouTube. Bisa ya bangun. Ini syaratnya apa nih? Kalau orangnya hanya orang biasa aja nggak mungkin buat kandang di tengah seperti ini. Berarti orangnya nggak sekedar orang ini. Pokoknya ada yang lebih lah di lingkungan Pak Indro. Pastinya orangnya sangat humble, sangat ramah di lingkungan. Ini datang kan dari Kalimantan, satu kontainer habis 70 juta untuk ketebalannya enggak kurang tahu saya. Pokoknya tebel, Pak. Kuat banget. Glugunya ini atau kayu kelapanya ini bagus sekali. Yang Kalimantan itu masih asli hutannya. Enggak tahu ini Jawa dulu bagus-bagus kayak untuk kayu-kayunya, tapi sekarang ya namanya orang sudah terlalu dieksplor. Mudah-mudahan yang di Kalimantan belum banyak yang eksplor, jadi kita masih bisa menikmati keindahan alam Indonesia, yaitu di tempatnya juga di Kalimantan. Yang seperti ini bisa dibuat untuk warisan nanti generasi-generasi selanjutnya, anak cucu kita. Alhamdulillah bagus, keren-keren untuk desain kandangnya ini. Terus untuk jarak lampu ini kurang lebih dari lampu. Ini kan pasangnya kan lampu gantung. Yang bawah ini ada ininya, ada tak talang air ya, pipa kecil, pipa ukuran kecil itu buat kabelnya agar nanti pas pencucian dari atas gini tidak membasahi gini, tidak terjadi konslet listrik. Makanya digunakan seperti ini untuk rangkaiannya. Rangkaian lampunya untuk yang kandang bawah. Nah, ini juga dikasih solasi ya, biar ini untuk airnya itu enggak masuk ke situ, biar enggak konslet. Terus jaraknya ini antara lampu ke lampu ini 2 plong, kurang lebih 6 meter. Setiap 6 meter itu lampu tengah dan kiri, ini juga lampu. Setiap 6 meter lampu. Nah, lampu. Jadi, itu teman-teman, nanti untuk kandang ini membutuhkan 120 lembar dikalikan 400 ribu, berarti sedeknya aja habis loh mas, 40 juta. 4 juta piye toh? 4 juta piye toh? 40 juta lebih 480 nggih Pak ya. 480 juta kompak. 48 juta. Iya piye nah iki. Sorry teman-teman. Totalnya sedeknya habis 48 juta. Seharga sepeda motor. Yang kecil di situ. Bangunannya klasik. Tapi penuh dengan nilai seni. Ini masih ada untuk bangkok-bangkoknya. Ini yang anak-anaknya yang baru umur 3 bulan, 4 bulan. Ini 3 bulan, 4 bulan. Total keseluruhannya ada berapa, Pak Indro? Waduh. Banyak. 100 lebih. Lebih. Wah, 100 lebih, teman-teman. Ini anak-anak yang semuanya itu. Ini dari babon 1. Kayaknya saya perlu hiburan kayak gini deh, kayak punya Pak Indro. Kelihatan dari orangnya banyak hiburan, banyak rezeki karena nggak pernah stres, hiburan terus. Hiburannya ayam loh, bukan karaoke. Jadi kan daripada buat karaoke, lebih baik buat beli pakan ayam. Seperti itu kayaknya. Jadi perlu hiburan. Ini yang jenisnya bangkok tapi yang berakot, import ini. Import dari Thailand. Ya. Untuk jenisnya apa, Pak? Ini jenisnya yang jenisnya berakot ya. Berakot. Ya. Oh. Teknik terungnya. Ya, kayak lebih besar. Iya. Kayak dempal itu loh, ya. Kayak orang itu. Gagah. Gagah. Ya.
babone ya beda. Babone beda, Pak. Yang ini mana? Yang ini. Sendiri-sendiri itu satu ekor berapa itu? Nah, yang ini indukannya ada 12. 12 indukan. Iya. Dua pejantan mangon. Dua pejantan mangon. Kayaknya bangun ayam ini sama bangun kandang hasilnya sama totalnya kayak. Ayo Pak Endro. Indukannya misalkan 10 juta gitu. Kali 100 ya berapa? Ini yang yang masih umur? Ini umur 1 bulan. 1 bulan. Ayam kalau hangatnya terjaga seperti ini. Iya. Bulunya itu enggak begitu lebat. Ini dah. Yang masih kecil ini. Satu bulan ini, Pak. Ya, satu bulanan. Satu bulanan. Ya. Oh, besarnya enggak sama. Enggak sama ini karena dua indukan. Dua indukan. Dua indukan. Atau dua tetasan? Iya, dua tetasan. Dua tetasan. Satu ekor itu berapa? Maksudnya berapa? Indukan satu indukan berapa tetasnya? 7-8. 7-8. Ya. Hidup semua atau ada yang mati? Ya, ada yang mati. Berapa total kalau hidup? 5. 4. 6. 6. Dari 7-8 2 ekor mati. Iya. Itu. Monggo diangkat telepon nih. Wis, kono Mas ya. Pamit ya. Wis lengkap kita punya video ayam petarungnya Pak Indro muter-muter 5 menit nih. Muter-muterin kandang. Tahu. Pokoknya 100 lebih lah. Hitung sendiri. Lebih Pak ya 150? Sekitar begituan lah. 150 ayam Bangkok. Tiap tarung.